KL, Kuala Lumpur, bandar yang menjadi tumpuan orang-orang kita. Segala-galanya ada di sini. Tapi untuk hidup di kota sebesar ini, penuh dengan cabaran, penuh dengan keperitan. Semuanya nampak aman, tapi menyimpan 1001 cerita. Dan cerita aku bermula di sini. Jai, adik aku, seorang yang sangat ekstremis, melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang untuk mendapatkan wang. Dia susah dikawal. Kawan baik aku, King, gangster terbesar di KL ni. Aku dan King yang menaikkan kumpulan ini, sehingga kumpulan ini amat dikeruni kumpulan lain. Tapi segalanya berubah. Shark, anak diri King, seorang yang sanggup lakukan apa saja demi kepentingannya sendiri, seorang yang gila kuasa. Dan disebabkan dia, aku di sini. Lima tahun aku meringkuk di dalam penjara. Aku disabit bersalah kerana melakukan rompakan bersenjata. Dan aku tahu ini dirancang oleh Shark untuk menjatuhkan aku. Tanpa pengetahuan King, manusia sanggup lakukan apa saja untuk kuasa dan wang, walaupun terpaksa menikam darah daging sendiri. Dan hari ini, hari yang aku tunggu, hari aku dibebaskan, bebas dari segala-galanya. Sudah habis, bro. Apa macam dia, kan? Itu lu kena tanya dia. Jom. Malik is back! Malik is! Malik! Jep! Guys! Malik. Gua Malik. Guarin dulu, bro. Guarin dulu, bro! Come to papa, come to papa, come to papa. Oh my god, bro. What's up, bro? What's up, bro? Ada orang kacau? Ada orang kacau lu kat dalam? Ha? Bagi tahu gua, biar gua belasah. Lu macam masuk True Fitness je, bro. Ni penjara lah, bro. True Fitness kepala otak kau. Ha? Kau pun mungkin salah, nampak? Besar apa? Sama lah macam dulu. Lu jangan main-main, bro. Bukan besar badan lah, hidung lu. Wajib. Dia main hidung gua. Dia memang cakap pasal. Okay, guys. Gua gerak lu. Pakai seatbelt, pakai seatbelt. Kena saman aku tak sangat nak bayar. Dai, ada orang luar masuk tempat kita lah. Jadi kita gegar dia orang. Betul mana? Takkan kau tak boleh settle? Hal kecil macam ni pun aku nak kena turun juga. Masalahnya, Jai, Dragon dia suruh kita turun. Dia orang dah langgar tempat Robert. Macam mana? Dragon suruh, ha? Hai,
ya. Lu orang jangan kacau gua bi bisnes, Ma. Ha? Lu cari tempat lain lah, kawan. Hai! Lu jangan main-main, ha? Kalau lu tak mau kita orang kacau lu punya tempat, lu bayar sama kita orang. Gua mau ni tempat, lu paham? Hai ya, ini tempat lah gua asal kasih sama Dragon jaga, Ma. Kalau lu orang mau, Ma, lu cinta sama Dragon, Ma. Gua mau, lu deal sama kita orang. Paham? Hei, mana orang? Betulnya pailang lah, Pak. Sampai dusun aku kena masuk. Oh, ini tempat lu ke? Macam mana budak bangkai macam lu ni boleh jaga tempat ni? Belah lah. Sebelum gua sapu lu kat sini. Belah. Aku bagi kau dua pilihan. Kau nak cara kasar ke? Cara halus. Kalau gua tak bagi, lu nak buat apa? Siapa yang bangkai sekarang? Aku ke kau? Suka? Sono. Lain kali jangan buat lagi tau. Ha? Nanti mak marah. Polis! Pol! Ha? Tok Anjang kena sampai tau. Baru 5 tahun KL ni dah banyak berubah. Bro, wake up bro. Malaysia kan negara maju. Mestilah banyak berubah. Macam gua juga. Dulu orang panggil gua Fadil. Sekarang orang panggil gua Abang Long Dil. Abang Long Fadil. Sialah, pui. Budak-budak kita ada lagi? Budak-budak kita ramai yang dah cuci tangan, bro. Yang aktif pun Ajib je. Tapi Ajib pun tak ikut Shisha lagi. Ikut Dragon. Yelah, nak salahkan dia pun tak boleh. Kan? Dia pun takut jadi mangsa macam kau. Mangsa si Shisha tu. Shisha apa cerita sekarang? Shisha, baru lah tu. Aku kalau cerita pasal dia terus panah, dok. Ha? Dia pau sana, pau sini. Semua tempat dia nak langgar. Apa hal? Sial lah. Pui. Biarkan dia lah. Dia jadi taiko ke nak jadi apa. Asal kena bahagia sudah. Macam ni lah, Ken. Gua sama lu tak ada harap. Sudah 3 tahun, ha? Kau bikin bisnes sama lu. Tak ada masalah, ma. Apasal sekarang ni lu punya budak kacau sama gua punya bisnes? Tony, ya. Tai kau tak, sekarang lu masuk area gua, ma. King punya kawasan tau. Lu sudah parking lu punya bisnes ni. Sudah cukup baik. Apalagi lu mau? Tak cukup ke? Gua tahu. Tapi gua sudah bayar sama lu punya bapak, ma. Apa sih lu mau pau sama gua? Ha? Lu sudah bayar, ha? Berapa lu bayar? 1 juta? 2 juta? Tak ada kan? Lu untung juta-juta, berapa sen sangat lu bayar, ma? Mana cukup? Sekarang lu mau ke lu tak mau? Lu tak mau lu lari bikin bisnis tempat lain? Jangan bikin kecoh sini. Nanti lu tak keluar ini tempat tau. Susah! Lu sudah bikin hal lu lagi motio sama gua. Lu main tempat ke? Ha? Apa lu mau sekarang? Ha? Turun fight lah! Marilah! Jika gua takut sama lu, ha? Okey, Tony. Kita kira kau tim. Gua janji. Gua punya budak-budak tak akan kacau lu lagi. Kita deal macam biasa. Sorry, King. Gua selalu tak mau bikin bisnes sama lu.
gua suruh deal sama orang lain. Siapa? Dragon. Dia jaga tempat gua sekarang. Apa lagi ni? Mau kasih gua pening kepala. Syah masih berbulu lagi dengan kau. Kami customer dia? Ada wak kisah. Bukan wak mehal mah. Dia sendiri bikin bangsa sama dia punya customer. Dia sendiri jawablah. Tapi lu mau ingat, lu sudah langgar sama dia mah. Hal King sudah turun tangan. Dia punya sengar lah. Lu sendiri mau ingat lah. King punya orang apa macam. Sekarang dia punya anak tiri bikin hal mah. Dia tak boleh tiaw sama wamnya. Lagipun itu Syah dulu suka langgar orang punya tempat. Sekarang wak kasih langgar dia punya tempat lah. Baru syok. Ada fight. Takutlah. Sakat stomach macam tu bukan makanan akulah, Dragon. Kalau ada orang atas 10 orang pun, aku takkan goyah. Tapi kalau dia sentuh kau, aku cium. Senang nampak? Ha? Hey, banyak duit? Confirm lah duit Dragon kau sebab ni. Nak hidup, mesti bijak buat kerja. Jangan sampai orang pijak kepala kita. Kau gila ke? Kalau Dragon tahu, masa kita jai. Yang kurang ni huru-hara kenapa? Apa hal kecoh sangat? Pandai makan, pandai simpan. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Dah berapa banyak duit Dragon kita solap? Buatnya Dragon tahu. Kita ni semua mendapat tau, Jai. Aku tanya korang. Kau tahu tak berapa kaya Cina Bukit tu? Kalau setakat duit ni aku ambil, tak miskin dah. Nak harapkan duit yang dia bagi. Korang semua makan pasir, makan lumut. Aku nak makan fish and chip. Kau tahu apa kau dah buat? Kau dah makan duit aku. Syak buat untuk kita. Untuk King. Kasih semua orang sembah sama lu. Bukan suka-suka punya. Tapi lu sayo. Banyak kasih chance sama orang. Macam orang mau goyang? Kau siapa tentukan? Berapa dia kena bayang? Aku yang run business kat sini. Pasang kau, habis pun satu tempat. Ya, saya tiaw lah. Nanti lu lagi sakit. Okey, gua janji sama lu. Itu tempat gua angkat balik. Tak payah. Biar Dragon take over. Itu bukan tempat kita lagi. Jangan pasang kau anak tiga aku. Kau nak bawa suka hati kau. Apa-apa kau nak buat, kau bincang dulu dengan aku. Kalau kau nak stay lama dalam lain ni. Wey, babe. Aku dengar abang kau dah keluar. Apa cerita? Mana kau tahu? Budak-budak bagi tahu aku tadi. Lepas ni tak bolehlah kau enjoy lagi, ya? Apa hal pula? Yelah, kalau abang kau tahu apa kerja kau, dengan perangai kau lagi macam ni, tak naas kau. Gim mampus lah. Aku bukan budak-budak lagi lah. Aku punya sukalah apa aku nak buat. Kau ingat abang aku tu baik sangat ke? Dah lah macam ni. Lepas ni, apa yang kita nak buat, kita cover lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bro. Minta maaf lah. Rumah gua ni kecil sikit. Gua nak beli rumah banglo kat depan tu. Ha? Tapi tak ada bajet. Pasal gua beli TV plasma ni dengan tali pinggang ni. Ini pun dah syukurlah bro. Aku susah-susah dengan kau je. Bro, ayat tu kalau boleh jangan macam drama petang-petang tu bro. Gua tak boleh belah lah. Tak boleh terima bro. Gua abang long lu bro. Takkan gua nak biar lu merempak tepi jalan. Mesti kau tolong lu. Gua abang yang bertanggungjawab. Ni tahun berapa ni pedang ni kau simpan ni? Bro. Sial lah. Bro. Kalau ilmu di dada tak cukup, jangan cuba-cuba nak pegang pedang ni, bro. Pedang ni, banyak cerita dia, bro. Abang Long Kerinci, terbungai perut. Abang Long Bukit Bintang. Semenjak gua korek hidung dia, alhamdulillah, baik residu dia, bro. Tapi gua tak naklah cerita panjang pasal ni. Pengalaman-pengalaman gua. Takut lu anggap benda ni tahyu pula. Lu duduk lu, gua buat ejap. Jangan risau, tak ada alkohol. Minum je, makan-makan tak ada. Wah, nak makan pula. Minum je lah, jaga kita makan keluar. Kau dah jumpa mak kau tak? Ada. Gua jumpa mak lu bro. Tapi macam tu lah. Yang lu ni, masa tak nak balik? Bila aku ready, aku balik lah. Bro, baliklah bro. Mak lu tengah susah bro. Sedih aku tengok dia bro. Adik-adik aku kat mana? Takkan dia biarkan mak aku macam tu? Adik-adik lu tak macam lu bro. Jahat-jahat lu pun, lu ada tanggungjawab dengan keluarga lu. Ha? Nak-nak si Jai tu sekarang ni, bila semenjak join geng-geng Dragon tu, langsung tak balik rumah. Ha? Nak-nak si Zati tu. Sorry to say bro, dah macam rosak gua tengok dia. Tinggallah mak lu sorang-sorang kat rumah. Baliklah bro, tengok mak lu. Baliklah.
dia meraga kat sini sampai malam. Jom kita cari dia. Ah, tu pun dia. Memang kita pergi kat dia. Apa bro? Jom kita tengok dia. Bukan kemewahan yang mak cari, Malik. Mak tak hendak semua benda-benda tu, nak. Mak cuma hendak anak mak jadi orang baik. Kenapa Malik tak cari kerja yang elok? Rezeki yang halal. Kenapa Malik buat semua ni? Mak tak payah risaulah, Mak. Malik buat ni semua ni untuk kesenangan Mak. Untuk kesenangan adik-adik. Bapak ada ke? Mak lebih rela hidup susah, Malik. Dari makan duit haram yang kau bagi tu. Mak dah tak tahan lagi dihina, dicaci dia orang kampung ni, Malik. Malik dah banyak malukan Mak. Mak malu, Malik. Malik pergilah dari sini, nak. Tinggalkan rumah ni. Pergilah, Malik. Jangan balik lagi. Pergilah. Pergi. Dragon, makin handsome, oh. Hati senang, ah. Abang mau jumpa, wah. Wah, dah banyak kerja lagi mau bikin. Wah, tak ada masa mau layak amai macam lu, ah. Apa lu mau? Lu lagi mau tanya apa gua mau, ah. Lu jangan cari hal sama gua, Dragon. Nanti lu susah, mah. Lu menyala, sangat kuat. Serupa anjing. Lu tahu, ah? Apa pasal lu cakap tu macam? Lu ingat lu cakap tu macam wah takut, lah. Sekarang Tony sudah kasih wah jaga dia macam depan. Lu sudah tak boleh pakai. Kalau King cakap, ah, gua lagi boleh dengar. Budak-budak macam lu, ah, lu balik lah. Lu balik jaga rumah tempat lain, ah. Jangan buat pesing sini. Lu banyak bunyi, ya. Gua belum pernah kalah lagi tau. Apa lu ingat lu cukup besar, kah? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga, Regan. Lu masuk tempat Tony, ah. Gua bom lu tau. Bukan senang mau masuk itu tempat, mah. Hei, Syah. Lu mau sembang super bangsa ini macam, ah. Lu cerita sama gua, mah. Nanti wah kasih kenal wah punya sengah. Hah? Hengah. Syak, lu dah nampak wah melutut cabar dah? Marilah, wah tunggu. Lu biar gigi pun belum tumbuh habis. Lu mau masuk ni lain lah. Tak, lu. Wah tak faham dengan lu ni. Asal lu tak nak jumpa mak lu tadi? Tak payahlah, bro. Buat mak aku dah naik buat apa. Lagipun dia dah halau aku, tak. Bro, itu cerita dah lama, bro. Gua percaya mak lu dah maafkan lu. Mak mana tak sayangkan anak dia? Anak mana yang tak sayang mak dia, bro? Kalau betul pun lu sayang dengan mak lu, ha? Lu usah daripada jauh macam tu je lah. Ha? Sayang, usah. Sayang, usah. Eh, kalau gua pun sayangkan awet gua, gua usah daripada jauh macam tu. Awet gua tanya kenapa? Ha? Sayanglah ni usah daripada jauh. Macam tu. Salah. Eh, bodoh. Apasal kau lembab sangat kau ni, ha? Kau buat air pun tak kerti je? Minta maaf, bang. Saya ada kerja sikit kat alam. Kerja kepala otak kau. Kau tahu tunggu kau buat air berapa lama? Eh, hey, lain kali buat kerja tu cepat sikit. Wo. Bro, sorry. Jangan sepat-sepat macam tu. Cakap elok lah. Lu apa hal? Tak ada lah yang lu tak boleh cakap elok asal. Dia makan sepat je asal. Habis tu lu tak berhati? Ha? Nak ampun se? Lu ambil makanan gua. Gua baru je nak breakfast. Baru je nak makan, bro. Eh, malulah baru dia tak berkurang. Sial! Ni. Dia orang tadi tu. Apa asal kau biar macam tu? Asal kau tak lipat sampai lunyai je? Kau ingat apa? Baju nak lipat-lipat. Asal kau tak masuk? Usah-usah tapi tak masuk. Sampai hati kau tanya aku apa asal aku tak masuk? Kau dah tahu tangan aku tangan berbisa? Ha? Tangan orang belajar kido? Lawan aku bukan dua orang. Dua lori. Baru ada budak sial. Hei! Ha, tu. Dua lori dah sampai tu. Macam, boleh.
Ya, saya. Eh, kau dengar tak orang panggil aku? Aku pergi dulu, eh. Ah, saya datang. Orang tua! Lah. Ini tempat kau sekarang. Kau jaga-jaga. Orang masih tak perhati dengan kau lagi. Apa cerita kau biarkan mak macam tu? Zeti boleh jaga mak. Aku tak ada masa. Eh, kau nak aku alam, aku nak dengar cerita pasal kau ke? Ha? Apa yang kau buat sibuk sangat tak ada jaga mak? Sibuk sangat nak jadi taiko? Kalau aku jadi taiko, kau apa hal? Kalau aku duduk rumah, mak boleh bagi duit ke? Memanglah mak tak ada duit sebab tu dia jual keripik tepi jalan, sial. Kau tak payah nak azankan aku. Aku rasa kau lebih teruk dari aku. Tak sesuai cakap macam ni. Sekarang macam mana, Syak? Gua rasa Dragon tak akan lepaskan tempat tu ni. Jadi macam mana? Kita mau langgarkah? Manma, bukan senang kita mau pancung itu Dragon. Payung dia besar tau. Tapi tak apa. Gua tahu macam mana mau ajar dia. Sekarang gua mau lu orang cari Jai. Itu orang kuat Dragon. Itu budak saja boleh settle ini hal. Lu mau tu Jai ke? Syak, bukan senang nak dapat itu budak tau. Itu budak gila tau. Serupa dengan abang. Berapa ramai kita main budak dia suruh kasih tombang. Itu sebab gua mau dia. Gua mau dia habiskan Dragon. Habiskan Malik. Lu orang pengen apa cara sekalipun, gua mau dia juga. Tapi macam mana dengan Malik? Dia sudah keluar tau. Kalau dia cari lu macam apa dia boleh buat sama gua? Ah, dia sudah tak ada apa-apa dah sekarang tau. Apa mau takut? Kalau pasal dia, lu mau goyang, baik lu potong lu punya kasih anjing makan lah. Tapi lu mesti ingat, Syak, dia baik sama itu King. Kalau dia join balik sama itu King, lu kacau. Susah betul kalau pakai enjin Ferrari ni. Baru tukar buat hal lagi ni. Apa hal kita tengok? Ni fuse ni aku baru je tukar. Aduh, buat hal lagi. Ha? Kau apa plan lepas ni? Plan aku cari kerja, cari duit. Cari kerja, cari duit. Gua pun dah 2 bulan merempat, bro. Apatah lagi macam lu ni. Status macam lu. Sorry to say lah, bro. Tak apalah, bro. Rezeki tu ada kalau kita usaha. Tak kisahlah apa kerja pun, asalkan bukan kerja haram sudah. Tapi bila kau dah dapat kerja nanti, jangan lupa mak kau pula. Ha, ringankan beban dia. Bro. Hmm. Kau tahu mana cari Zeti tak? Wah, abang besar sudah keluar. Wah, ingat lu sudah mampus. Macam taiko. Ada baik ke? Lu pergi balik lah. Gua tak mau tengok lepas muka kat sini. Lu siapa nak suruh gua belah? Tempat lu ke? Mana gua mau reda? Gua mesti suka lah. Lu sekarang balik bawa tapak kaki gua tau. Apa sah? Lu goyang dengan gua? Lu siapa ni gua mau goyang? Lu belum pakai tutu-tutu, gua dah perang lah. 5 tahun lu kat dalam. Lu lagi ranggi ya? Lu tahu lu cakap sama siapa? Bila-bila masa gua boleh pancong sama lu, Malik? Gua mau tengok lu pancong gua. Apalagi mau tunggu? Satu hari lu mesti kenal punya, Malik. Lu mesti kenal punya lah. Gua datang mau kasih tahu sama lu.
Lu jangan join King. Lu masuk tempat gua, lu mati. Lu jangan banyak cakap sama gua. Kalau bukan kerana bapak lu, lu takkan berada di mana lu duduk sekarang tau. Ha? Kalau gua tak kasih bapak lu muka, dah lama gua sebat lepas muka tau. Sebab punya muka. Mana lu pergi panjung? Bro, okey bro. Okay, tak ada hal lah ni. King! Macam? Bagus. Asal kau keluar, tak beritahu aku. Aku boleh ambil kau. Fadil ada. Aku tak nak susah kau. Eh, Malik. Kita dah lama kawan. Nah, macam. Bila nak join aku? Sorry, King. Aku dah cuci tangan. Takkan kau nak cuci tangan macam tu je, ha? Tempat kita dah makin besar, makin luas. Aku perlukan kau untuk bantu aku. Tak apalah bro, aku nak relax lah. Anak tiri kau kan ada. Kau tunjuk, ajar dia sikit. Okey. Tapi kalau ada masalah, kau jumpa aku bila-bila masa. Boleh, ha? Faham kau cari aku? Apa hal lah? Wah rasa utama. Wah percaya sama lu. Sekarang apa hal lu kerja sama wah? Robert punya wah mana? Tak cukup wah bayar lu wah? Dragon, kau dapat berapa? Kau bagi aku berapa? Banyak tempat kau kat luar aku jaga tau. Itu pun nak kira dengan aku ke? Berapa wah dapat? Wah punya hal. Lu siapa mau tahu? Wah lu biar tak kau. Lagi sekali lu kencing sama wah, lu pun wah potong lah. Ram ni, senang-senang nak potong aku. Ingat, Dragon, siapa tolong kau? Siapa yang naikkan kau? Kalau bukan aku, kau tak jadi taiko. Tempat kau tak besar macam sekarang. Kalau kau nak hidup senang, aku pun nak hidup senang. Memek. Lansia! Lu mau lawan sama orang? Mau lawan lah! Lu kalau mau hidup senang, lu bikin lu punya tempat sendiri. Lu jangan kecang orang punya tempat. Kalau lu mau, gua boleh kasih sama saja. Kalau lu tak mau, gua tak heran. Aji boleh jaga wang main tempat. Kepala dengan aku. Kau nak jahanamkan hidup kau, kau tunggu aku mati dulu. Balik sekarang. Kau janganlah paksa aku lah. Kalau aku tak nak balik, kau boleh buat apa? Woi, hal ni. Ini abang adik punya hal. Tak puas hati, tunggu orang kat luar. Ni gua nak cakap adik gua. Siapa adik kau? Bob, suruh mama di belakang. Lu jangan buat kecoh dekat sini. Lebih baik lu pulang. Kalau tidak, gua pecah kamu ke lu. Sabar, bang. Sabar. Kau bawa keluar kan? Dengan wahala. Aku tanya budak lu siapa, langkah siapa sekarang. Gua datang sini cari adik gua. Okey, fine. Benda ni kita bersettle. Kau jangan kacau bisnes aku. Lu tak nak gua kacau bisnes lu, lu jangan bagi adik gua masuk tempat ni lagi. Macam boleh? Guys, itu belum abang lu day lagi. Kalau abang lu day dah arwah dia ni. Lepas ni, brother. Paham. Nampak di muka gua? No, kata. Awet dua, cun. Tell, apa hal sial?
Masuk salah akulah. Kalau gua ajar adik aku baik, tunjuk contoh yang bagus, dia tak jadi macam ni tau. Eh, lu tak boleh salahkan diri lu, bro. Ha? Adik lu pilih jalan ni sendiri. Habis takkan aku tengok adik aku rosakkan diri dia macam tu. Sabar, bro. Satu hari dia akan berubah. Hey! Apa ni? Tali bang pinggang. Aduh, sakit. Sakit buat pinggang aku. Tolong. Angkat aku. Hey! Hey! Kita aku kita kena pergi boleh. Hey! Ya Allah, ni. Lepas ni aku dah mati. Kalau dah apa ni? Aku dah tak ada modal lagi. Itu je modal aku ada ni. Aku tahu. Kau hanya turunkan dugaan pada rumah yang besar yang ya Allah. Macam aku. Aku dah tahu. Tak pernah. Kalau lu tanya sama gua, King, gua tak mau. Apa guna, mah? Kita semua tak payah pakai sama dia lagi. Gua ada. Kita dah banyak senang pasal dia. Kau tu tak tahu cerita lama. Ayah, King, gua tak kira lah apa jasa dia sama lu. Sekarang dia baru keluar tau. Kalau polis mark dia, lu gantung leh. Okey, suka lu lah. Kalau lu mau angkat dia juga, lu angkat. Hey. Apa hal ni, Malik? Bentar pos kapal. Ha? Mari sini. Lu memang tak ada adab punya orang, lu tahu kah? Lu punya mak tak ajar kah? Tak mau cakap banyak sama gua lah. Lu berisang sama gua kan? Sekarang gua kat sini. Ha? Apa kau tunggu? Lu gila kah, lu sewel lah. Lu datang tempat gua, lu tunjuk lu punya taiko. Jangan sampai gua seksa lu hidup-hidup tau. Malik, kalau kau tak puas hati, kita cerita elok lu. Kau respon sikit aku. Memang aku tak puas hati, King. Anak lu sudah bakar pada adik kita. Lu ingat gua mau diam? Apa lu cerita? Lu cakap cantik sikit. Siapa bakar kereta lu? Kalau lu ada bukti, lu panggil itu tiga paku turun. Tangkap sama gua. Habis siapa lagi? Sekarang ni, lu sorang saja jangan otak tadi sama gua. Pasal itu kita buruk, lu mau gaduh sama gua. Lu jangan buang masa gua lah. Gua tahu lu miskin punya orang. Lu datang sini mau uang juga kan? Cek! Apa ni, Malik? Kau datang cara macam ni. Anak kau tu dah banyak buat taik dengan aku, tahu tak? Aku tak datang sini kalau dia tak buat hal dengan aku. Mana kau tahu Syak yang buat? Kau tak boleh buat macam ni, Malik, kalau tak bukti. Kau pergi sekolahkan anak kau sikit lah. Dia langgar aku lagi, aku kasi dia habis, tahu tak? Apa nak jadi, jadilah. Walau aku kena berdepan dengan kau sekalipun. Mungkin bukan Syak yang buat. Berapa ramai musuh kau kat luar sana? Mungkin dia orang yang buat. Sebab tu aku nak kau join aku balik. Budak-budak aku boleh jaga kau. 5 tahun aku kat dalam. Macam-macam orang nak cucu aku. Kat dalam mana mau lari. Aku boleh jaga diri aku sendiri. Semua nak jumpa dengan aku. Kena salam dengan Tuan Anjang dia. Pakai gaduh sama Jaya. Kecil punya ama. Kecil punya hal? Dia kencing gua, lu cakap kecil punya hal? Lu tahu kah? Dia suruh makan gua punya uang berapa banyak? Lagi dia mau sound sama gua. Dia siapa? Itu budak terang ingat orang punya. Sekarang siapa Taiko? Dia kawa. Ayah lu lah Taiko. Tapi boleh cerita mah. Lu mau ingat? Jaya tak ada. Lu susah. Wah pun susah mah.
Sekarang dia jaga lu punya tempat lah. Leng-leng ah. Lu lagi apa mau? Dengar dah, Tarawa tak boleh hidup ah. Dia tak ada pun gua ambil bisnes jalan macam biasa. Sekarang dia mau kata mau kah? Pergi mampus. Gua tak ada halnya. Leng Chai sudah mari mah. Wah. Ini Dragon punya gangster ah. Wah, dengar lu banyak kuat kat luar. Wah pun takut doh. Tapi yang macam mah sekarang, lu sudah sangkut sini. Itu macam tak ada cukup gangster mah. Kau apa dengan aku? Aku tak ada hal dengan kau, Syak. Budak-budak gua semua lu sudah rembat. Tony punya tempat semua lu sudah kacau. Lagi lu cakap lu tak ada hal sama gua kah? Lu tunjuk lu punya gangster sekarang sama gua. Gua mau tengok. Tunjuklah. Kalau kau tak nak budak-budak kau kena rembat, jangan masuk Dusun Dragon. Tak mau masuk Dusun Dragon ah. Tak boleh masuk. Gua mau masuk kah? Gua mau langgar kah? Gua punya hal lah, sial. Lu siapa mau halang gua sekarang? Dua orang punya pasal lah. Gua sudah banyak rugi tau. Lu tahu kah? Kenapa sekarang? Gua mau lu kerja sama gua. Kalau lu mau hidup lama lah. Aku tak takut mati. Tapi aku tak nak mati. Kalau kau nak aku ikut kau, lupakan. Berapa banyak wang lu mau? Gua boleh kasih lu lebih dari Dragon. Tapi gua mau lu tapau itu Dragon. Amat cap. Aku taat pada yang satu. Siati, engkau pergi mana sampai dua hari tak balik rumah? Tidur rumah kawan. Kalau ia pun tidur rumah kawan, bagilah tahu dekat mak, Siati. Mak risau tahu, takut apa-apa terjadi pada engkau. Engkau tu perempuan. Lah mana risau apa? Siati tahu jaga diri Siati. Lagipun Siati tak balik sebab Siati kerja tahu. Mak tahu apa? Kerja? Kerja apa sampai tak balik rumah ni? Ha? Kerja apa? Alah, tolonglah mak, bising tak rimas. Eh, mak. Mak tahu tak Zati jumpa siapa tadi? Zati jumpa Abang Malik. Abang kau dah keluar? Dah? Dia dah keluar dah. Tapi mak tengoklah. Adik datang sini jumpa kita. Tak ada, mak. Dia langsung tak pilihkan kita lah. Hai, kong eh. Kang hai oi lah. Yau ching yau hao ke ma. Wom le tim hao. Jom beng ah. Oh, kang lei. Pahal, kalau rumah di sini, mau cerita tu jai mek pasai, lu jangan buang mek masa. Kalau awak tak anggap dia kawan, so lama awak kasih dia hancur. Hoye, lu kasih hantam sama dia mah? Masih ya? Lu ingat dia takut mati punya orang kan? Nang bote nang koi boti koi, hati serupa batu. Haiya, Dragon ah. Itu pasal kita masih menjaga sama dia mah. Lu apa susah? Sekarang balik surat keluar bukan? Lu panggil dia jual sama kita lah. Cisina, itu malik tak kebesar mah. Lagi lu mau dia kerja sama lu kah? Wah tau, Malik tak aku besar. Wah panggil dia jual sama kita pun pasal wah mahu tolong sama dia. Dia bekas banduan. Apa dia mau bikin? Moya, dia sudah cuci tangan lah, Dragon. Sudah taubat. Lu tanya dia dululah. Lu kawan baik sama dia bukan? Ayah lu cakap Dragon panggil lah. Ipove bos dah solir eh. Seri macam Syak, budak kita bagi tahu Malik sudah masuk tempat kita. Mana tempat? Pasar Borong Selengoh. Tak nampak? Ha? Mata letak mana? Sorry bro, sorry. Sorry? Ha? Kau lah ngaku? Pasu kau cakap sorry. Habis. Kau tak kena buat kerja ke? Ha? Hey, kalau kau tak kena buat kerja, kau jangan kerja kat sini.
Tak payah tenang apa boleh cakap kan. Habis. Apa masalah kau? Kau tak mati dengan aku. Cakap. Kau tak mati. Taiko, sorry Taiko. Dia budak baru. Dia tak tahu apa-apa. Kau jangan sibuk. Belah, belah. Hei, aku belum hampir lagi dengan kau. Hei, balik. Engkau dengar cakap pakcik. Engkau kena hati-hati. Dia orang tu gangster dekat sini. Ini kawasan dia orang. Mereka selalu buat kacau kat sini ke? Itu bukan urusan kau. Kau buat kerja kau aja. Wei, bantuan. Hei, aku tak puas hati lagi dengan kau, eh. Wei, kau tak nak buat bodoh dengan aku. Kau dengar sini. Besok bila aku datang, aku tak nak tengok muka kau. Aku jumpa kau. Aku cacat pada kau. Faham tak? Taiko. Jangan ini macam Taiko. Dia tak sengaja. Taiko. Kenapa? Taiko. Kau nak bela budak bodoh ni? Aku sembelih kau 18 baru kau tahu tentang penyesalan, tahu tak? Kau! Kau akan menyesal! Yes! Okey, bro. Okey, bro. Thanks. Lu buat apa kat sini, bro? Tempat busuk hapak ni, ha? Kau jangan risau pasal aku, Cip. Aku selesa kerja tempat macam ni. Selesa kau cakap? Hey, lu, gua, Dragon, karaoke, 5-star, perempuan. Barulah selesa. Sayo ni lu jual. Sayo kita jual 1 kilo 3-4 ribu, bro. Ini 1 kilo 3 ringgit lu mau jual kah? Aku dah lupakan pasal semua tu. Aku nak mulakan hidup baru, Jip. Hidup baru, bro. Hidup lama yang gemilang. Hidup baru lu apa cerita, bro? Jip, apa? Tolonglah faham aku. Itu je aku minta dari kau. Sayo, sayo, sayo. Sayo, sayo. Kau confirm ke nak join Syak, Jai? Kau fikir betul. Yang tu bahaya ke? Seram ni. Bahaya tak wujud dalam buku aku, eh. Kata aku, orang nak bayar kita duit. Kata ni, kau sebut pasal bahaya. Tapi dia orang tu musuh kita. Kalau Syak dajal kita, buta-buta kita semua masuk dalam. Sekarang ni Syak suruh langgar Jip. Lu gila ke? Memek. Aku tak kisah langgar siapa. Yang penting aku dapat duit. Korang semua dapat duit. Syak boleh bayar lebih. Buat apa duk buat Dragon? Tapi Ajib tu kawan kita, Jai. Lu kena ingat tu. Dia dah banyak tolong kita. Ajib tetap Ajib. Duit tetap duit. Bila nak buat duit? Kalau korang tak nak. Gua tahu apa yang gua buat. Gua mau orang macam dia. Syak, buat apa lu simpan lagi tu budak? Gua ingat tu hari lu sudah memotong sama dia, tau. Kalau Malik tahu memang adik ikut sama kita, dia lagi panas sama lu, tau. Lagi cun, Ma. Gua lagi suka. Biar dia berbulu sama gua. Sekarang dia punya adik sudah jadi gua punya anjing. Macam-macam kita boleh bikin, tau. Macam, kalau dia kencing sama kita, kita boleh percaya ke sama dia, Syak? Lu tak payah cerita sama gua lah. Itu macam punya bangkai. Boleh duduk diam sama duit. Gua tahu macam mana mau handle. Habis, lu mau suruh dia langgar Dragon ke? Lu rasa dia boleh bikin ke? Kita tengok ini malam. Macam itu budak bikin kerja.
Malik. Kenapa Malik tak balik rumah dah? Malik dah tak sayang ke Mak lagi ke? Tak, Mak. Malik takut yang Mak masih marahkan Malik. Itu je. Maliklah, Malik. Mak dah tua. Tak ada siapa-siapa nak jaga Mak. Maliklah, Malik. Sekarang Dragon punya anjing sudah jaga Malik. Lu banyak sial punya orang, lu tahu gak? Hah? Tony punya hal belum settle lagi? Lu mau campur hal gua? Apa hal? Haiya, musuh punya orang sulam Mali mah. Ini orang yang suka makan sampai berak. Itu pasal lu suka tikam belakangnya. Lu sama Malik apa mau? Gua mau hidup susah. Susah? Dia sudah mati. Lu tak tahu lah. Dia belum cukup mati lagi. Gua mau dia mati kau-kau punya mah. Lagi di Pijai ni KL lah. Gua tak boleh tutup mata tau. Lu jangan sayang lu punya kawan lah. Lu sayang lu punya nyawa dululah. Ha? Woi, Syak! Lu ada pistol lah. Lu kasih tembak. Sini, sini. Lu ada barang besar-besar ya. Lu kasih hantam. Ha? Kasih hantam sampai mati satu kali. Ha? Ada berani kah? Kalau ini bukan lu punya tempat lah, gua sudah tetak sama lu tau. Lu sembang lah. Lu hantam lah. Kasih mati ini hari satu kali. Gua pun sudah bosan tengok lu punya muka hari-hari, lu tau kah? Hei, Syak. Rembat Malik. Wah, rembat. Kasih sengalah. Lu mau rembat sama gua? Jangan cakap serupa orang gila lah. Ha? Kita tengok. Siapa tidur dulu? Dia cakap orang gila. Ha, dia cakap orang gila. Ha, tahu sini. Malik rasa lepas ni Mak tak payahlah nak kerja. Tak apalah Malik. Mak dah biasa buat kerja ni semua. Lagipun gaji Malik berapalah sangat. Yalah, tapi Malik kesian tengok Mak macam ni. Sepatutnya Mak duduk rumah je, rehat je. Lagipun Mak bukannya sihat sangat. Kalau Mak tak kerja, siapa nak tampung keluarga kita Malik? Kita bukannya orang senang nak. Mak tak nak susahkan anak-anak Mak. Malik tahu Mak kecewa dengan Malik. Selama ni Malik bukan anak yang baik. Malik tahu. Sekarang pasal anak-anak Mak, Mak kena buat kerja semua ni. Malik minta maaf, Mak. Malik, Mak dah lama maafkan Malik. Walau macam mana buruk sekalipun, Malik tetap anak Mak. Cuma satu je Mak minta. Malik ubah perangai Malik. Jangan ulangi lagi kesilapan yang lalu, Nay. Sekejap tau. Nak ke mana lagi ni? Tak habis-habis lagi. Tak nampak ke Mak kau tengah buat apa? Hey, kau dengar ke tak ni? Kalau aku dengar kau buat kerja tu lagi, kau siap, Sati. Kau jangan nak sibuk hal aku, boleh tak? Aku bukan budak-budak lagi. Aku tahu apa yang aku buat. Apa terjadi pada kau, aku yang tanggung. Kau tak malu ke semua orang kat luar tu cakap kau dah rosak? Ya, memang aku dah rosak.
Tapi kau tahu tak kenapa aku jadi macam ni? Kau tahu? Lepas kau tak ada, kau tahu tak macam mana susahnya hidup kita orang? Setiap hari ada je gangster yang bermusuh dengan kau datang sini cari kau. Dia orang tak dapat kau, aku yang jadi mangsa. Aku yang kena tanggung semua ni. Semuanya sebab kau. Betul ke ni, Mak? Ada orang kacau Mak dengan Sati. Tolonglah cakap dengan Malik, Mak. Siapa? Sebab tu aku benci ada abang macam kau. Bang Sui kawet tu. Kawet. Astaghfirullahaladzim. Awet tu usia gua. Ya Allah, maksiat tu, maksiat tu. Ya Allah. Bro, lu ada nombor telefon dia? Tak ada kan? Nasib baik lu tak ada. Tapi bro, gua nak cerita pasal kereta gua. Kan, terbaik. RM50 gua sewa sehari tak. Habis duit gua, jahanam bro. Eh, budak-budak dah tunggu kita. Jom. Lah. Apa yang kau busy sangat fikir pasal si Malik? Dia bukan nak join kita. Dia nak jadi baik, bro. Eh, pergi mampus lah nak jadi baik. Hey, lu orang semua jangan salah faham. Pa tolong Malik bukan pasal nak suruh dia join kita tau. Tapi Malik dengan Wak bro. Tau. Lu tau pasal tu Malik masuk dalam? Tau. Tau. Asal Syak. Memang sial lah dia tu. Apa sebab dia tak putih Malik? Tak cukup apa ni ada? Sebab dia takut. Lu orang tak kenal Malik dengan King lu macam mana. Tak kenal. Sama-sama naik tau. Sama-sama besar. Tapi Syak sudah pancung. Tahu. Potong belakang. Lu tahu. Lu tak tahu, mah. Dia jahit tu. Awak tahulah. Tapi kenapa dia dengan budak Syak? Itu yang awak tak tahu tu. Bodoh, dia gunakan kau tahu tak? Bila dia berkuasa, apa dia bagi kau? Dia tinggal pun kat belakang macam aku. Kau nak? Tak, Jai. Aku bukan bodoh macam kau. Kau hal kau, aku hal aku. Jau! Jangan caut dulu. Kau mau lu ikut Malik, kau mau dia malam ni juga. Kau turun sekarang. Kalau kau nak tarik Jai keluar daripada grup tu pun, kau fikir Syak nak tengok je ke? Syak nak usia macam tu je ke? Ha? Dah tentu-tentu dia masuk campur. Kau nak terperangkap macam dulu? Kau tak boleh fikir ke? Tak ada otak ke? Masalahnya sekarang ni, dia tak dapat aku. Dia cari adik aku. Kau ingat aku boleh diam je tengok adik aku terbiar macam tu? Aku kena cari jalan. Cari jalan? Dah boleh jalan dengan kau punya jalan lah. Yang meletup kereta aku, bukan kereta kau. Habis lepas tu kan nak suruh diletupkan rumah aku pula. Ha? Kau nak suruh diletupkan rumah skandal-skandal aku pula? Kau tak ada akal ke apa? Kalau setakat kita, engkau dan juga Abang Londel ni, yang tak lama lagi akan jadi ayahanda, lupakanlah. Aku bukan takut. Aku bukan tak berani. Cuma aku tak tahu nak pergi sekarang ke mana. Sekarang ni keluarga aku dah terbalik, tau tak? Sabar, aku berani matilah sebab dosa tu keluarga aku. Hey, aku fikir bila kau dah keluar, makin okey. Rupanya makin teruk. Makin teruk. Hey, salah. Diam, jalanlah. Aku tahulah, aku boleh jalan. Yang kau
Kau ni buta ke apa? Jahanam punya kita wajah. Yes, Dan. 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 Balak menipu. Ini dia cara mau kasih lu ingat. King punya tempat lu tak boleh masuk. Dragon pula lu mau backup kah? Itu macam lu mau main sama gua. Itu macam lu suruh hidup lama ke apa? Hidup dah mati bukan kat tangan lu lah, sial. Apa tai dah bikin dengan Dragon bukan gua petai chi. Sekarang sudah babitkan adik gua. Lu gak mau gua diam? Ha? Lu kasih gua mati dulu lepas tu gua diam. Lu cakap macam orang sudah bosan mau hidup tau. Apa lu fikir lu taiko besar lu boleh lawan sama gua kah? Sekarang tak kira lu abang lu kah, lu ayah anda kah? Siapa ada wang dia pegang? Ini KL gua pegang. KL kau punya lah. Bagi dia lah, bagi dia lah. Bagi dia lah KL ni. Bagi dia lah KL ni. Lepaskan dia. Jai, lu punya abang sudah tutup kita punya jalan. Kalau dia campur tangan, abang cakap kita macam makan. Silap-silap kita makan pisang tau. Sekarang ni kerja kita kena settle juga. Budak-budak mereka kita sebat. Hal abang aku korang tak payah nak report. Lu mesti mau paham kawan. Ajib tu kawan dia. Kalau sapa-sapa satu dia, terang-terang mesti dia turun padang. Sekarang ni gua punya lutut sudah goyang. Hah? Gua punya mimpi pun terang. Siapa mau ada? Siapa-siapa kita langgar weh. Kalau korang semua tak boleh ada, biar aku je yang ada. Agak-agak lah. Takkan sebab Syak bayar kau, kau nak makan abang kau sendiri? Memang. Syak bukan bayar aku je. Korang semua sekali. Abang tak abang. Siapa kacau aku cak? Apa pasal kau tak balik? Apa pasal? Apa yang kau dendam sangat dengan dia? Siapa dendam sama dia? Dia kacau gua, Ma. Apa lu mau jaga itu budak? Dia siapa? Kalau bukan pasal dia, kau tak ada kat sini. Aku dengan dia yang naik ke tempat ni. Kau jangan sentuh dia. Orang lain punya hal. Anak sendiri lu mau tiaw ah. Lu tahu ke dia suruh kerja sama Dragon? Lagi mau diam. Kalau pun dia kerja dengan Dragon, itu dia pasal. Aku tak ada hal dengan Dragon. Kau tu yang selalu buat hal. Hen hawa. Hah? Biar dia join Dragon, Dragon makin kuat. Kita semua duduk bawah itu anjing. Itu macam lu mau. Kau cakap dengan siapa ni? Kau nak tunjuk besar kepala dengan aku? Kalau kau nak tunjuk kepala dekat sini, kau belah. Kau tak ada kena mengena lagi dalam kepala ni. Aku tak nak tengok muka kau lagi kat sini. Bukan, bos? Gua mau maling. Gua mau tanam itu budak. Jai, lu jangan kasih tahu. Tapi King jaga itu maling, Syak. Apa macam? Jangan, Mama Cina tak salah. Mama Cina salah, Mama Cina tu apa? Apa
Tolong, Pak Bajik. Malik. Siapa boleh tolong sama lu sekarang? Tolong, Pak. Malik. Siapa? Sekarang lu punya anak, punya nyawa saja. Boleh settle ini hal tau. Selagi gua tak dapat lu punya anak, lu gua seksa hidup. Gua dengar lu punya anak taiko besar kan? Sekarang gua boleh tahu siapa lagi taiko. Makcik. Hei. Syak. Tolonglah jangan macam ni, Syak. Kau dah hilang akal ke? Kau tak ada hati perut ke? Mana Malik? Kau tak berhati dengan Malik pun, kau janganlah libatkan mak dia. Kau settle lah dengan dia. Gua tanya lu mana Malik, rasial! Hei, Syak! Hei! Ya Allah, balik. Ya Allah, tolonglah balik. Ya Allah. Allahu Akbar, balik. Berucap dah, berucap balik, berucap. Allahu Akbar, balik. Tolonglah. Balik. Balik. Banyak syok orang main sama lu. Sorry yang tak ikut tai. Gua sedih mah. Tengok lu ini macam. Lu ingat gua tak tahu apa lu bikin sama gua punya mak? Gua tahu. Gua tahu. Sudah lama gua tunggu ini masa. Sekarang gua kasih lu rehat cukup-cukup. Sampai masa bunga gua hantar. Syak dah mengamuk macam orang gila je. Petang tadi dia baru rodok Fadil. King pun dia dah langgar lah. Apa yang dia nak buat dia punya suka lah. Tak ada kena-mengena dengan korang. Kalau orang tak kacau dia, tak jadi lah. Kau ni apa Cik Jajai? Kalau bapa tiri dia pun dia sanggup bunuh, inikah kita? Silap-silap hari bulan, sia-sia saja kita kena potong. Sekarang ni apa cakap kawan? Ha? Yang kau nak sekolahkan aku ni kenapa? Korang semua dah lupa ke? Dah berapa banyak saya melabur kat korang? Kau nak senang lupa diri? Hal diorang pergi jahanam, pergi mampus lah. Sekarang ni kita kerja macam biasa. Yang kau ni penakut sangat ni kenapa? Sekarang ni kalau kau nak ikut Syak, kau ikut. Kita nak belah. Korang tak ada pun tak ada hal lah. Tapi aku nak tengok korang. Tanpa aku boleh hidup ke tak? Jangan sampai datang balik melutut jilat tapak kaki aku. Sedih! Thank you.
Lele. Diam, Seng. Cuk mo deh, Seng. Kong agam ni, nah. Oh, le. Hei, yam seng, le. Hei, tak kawasam. Syak. Saya terpancung, Fadil. Aku nak return. Aku nak minta bantuan. Malik! Siapa mati bukan kau mahal? Lu sama lu punya adik, ya? Sama juga. Bikin orang susah. Dragon, kecil punya hama. Kita tolong sama dia lah. Eh, lu diam. Ini bukan kita mahal. Eh, Malik. Lu tahu tak lu punya adik sudah banyak kencing sama gua. Lagi lu mahu gua tolong sama lu. Lu angkat kaki lu belah lah, Malik. Lu jangan kacau orang makan. Tecau lah. Regana, Syak sudah langgar sama kita. Jai bikin kacau. Kita bukan tolong sama Malik, Ma. Malik tolong sama kita. Kasih langgar itu Jai sama Syak. Kasih habis. Yamseng. Yamseng.
Lawan kau bukan dengan dia, tapi aku. Duit punya pasal kau nak lawan dengan aku, Jai? Hah? Kau lebih penting dengan setan ini daripada keluarga kau sendiri? Memang penting. Musuh dia, musuh aku. Jangan paksa aku. Wabin sengat, wabin sudah penat. Dah puas sekarang? Dah puas ke belum? Kau nak lagi? Ha? Nak lagi? Ha? Lagi, ha? Cekap. Cekaplah. Eh, kalau kau nak mampus, bukan dengan tangan aku, tahu tak? Apa kau tunggu? Bunuh je. Aku ni abang kau. Kau nak macam sial macam mana pun, aku tetap sayang kau sebab kau adik aku. Darah daging aku. Bunuh! Selepas kejadian itu, aku menjadi buruan polis. Adikku Jai hilangkan diri. Kumpulan King musnah dan Dragon berkuasa di KL, tapi tak lama. Dragon ditangkap polis, begitu juga aku. Tiada apa lagi yang perlu aku selesaikan, melainkan mohon keampunan dari ibuku dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.